iblis kamu temuin Marvin sekarang. Marvin sekarang mau pergi ke luar negeri dan dia bakal menetap di sana. Tolong, kita mohon sama kamu. Tolong kamu kembali sama dia dan kamu bikin dia berubah pikiran supaya dia enggak pergi ke luar negeri. Iya, Cinta. Ah, aku gak peduli, minggir. Cinta, please kamu jangan kayak gini, Cinta. Gak tahu, aku juga gak tahu kenapa aku jadi kayak gini. Aku tahu kau tak ingin mendengarkan aku menjauh dariku, tapi aku ada di sini. Ku tak peduli semua yang ada di sekitar aku makin ingetin aku sama Cinta. Aku emang harus pergi dari sini. Cuma itu cara satu-satunya buat aku untuk bisa melupain dia. Bila mencintai lebih cepet ya Pak, saya harus ngejar mobil yang di depan itu ya Pak. Cepet ya, Pak. Res, kok udah jam segini dia belum nyampe juga? Yaudah aku coba telepon ya Nat. Yaudah kamu siap-siap buat penampilan nanti aja ya. Kepadamu untuk penampilan kita hari ini. Ibu, ibu aku kangen banget sama ibu. Aku berharap ibu bisa ada di sini. Ibu adalah guru terbaik buat kita, Bu. Mungkin bisa ada di sini. Aku bisa nyanyi. Itu juga karena ibu. Bu, aku harap ibu bakalan senang melihat penampilan kita hari ini. Cinta. Cinta. Kangen banget sama kamu. Sekarang kita semua ada di sini, tapi kamu nggak ada sama kita. Aku harap kamu suka sama penampilan kita nanti. Aku kangen sama kamu. Inilah waktunya untukku. Cinta itu datang padaku. Mengapa aku harus ragu? Hidup ini terlalu singkat. Oh, kita takkan pernah tahu.
jika waktu kita akan berakhir, dan bila saatnya telah tiba, ingatlah selalu saat ini. Kau selalu tetap tinggal di hatiku. Cinta, please. Kamu harus ngomong sama Marvin. Kamu bicara sama dia supaya dia gak jadi pergi dari Indonesia. Itu suara nada. Mungkin dengan dengar suara nada, hati cinta bisa bergerak untuk ketemu sama Marvin. Oke, Ras, tolong kamu jangan ngomong sebentar. Aku loudspeaker dulu. Hidup ini terlalu singkat. Oh, kita takkan pernah tahu jika waktu kita akan berakhir. Kayaknya kita harus ngelakuin apa yang selama ini kita hindarin. Temuin Nada sama Cinta. Oke, Rick. Bawa dia ke konser hall. Lo berangkat sama dia naik mobilnya dia. Iya. Ayo, Cinta. Eh! Udah, kamu ikut aja. Ayo. Seluas langit di atas. Nada cinta. Kamu tuh membawa aku kemana sih sebenarnya? Aku minta sekarang kamu berhentiin mobilnya dan kamu turun dari mobil aku. Cinta. Kamu tuh dari dulu gak pernah berubah ya. Tetap aja keras kepala, tau gak? Beda banget sama saudara kembar kamu. Dia tuh lembut, penuh kasih sayang. Tunggu. Apa kamu bilang? Aku punya saudara kembar. Thank you.
Luki, lo gak apa-apa kan? Gue baik-baik aja kok, Res. Malah gue jauh lebih baik dari sebelumnya. Hari ini hari yang gue nanti-nanti dari dulu. Syukurlah, Lok. Karena kita semua khawatir banget sama lo. Lo tenang aja, Res. Semuanya bisa gue atasin kok, oke? Okay? Oh iya, Nat. Ricky udah on the way. Sebentar lagi dia datang ya. Alhamdulillah. Yaudah. Guys, sekarang ini waktu yang kita nanti-nanti. Pokoknya, kita harus bisa tampilin yang terbaik. Yaudah, yuk. Kita keluar. Yuk. Ayo, telat. Lo ngapain sih dari tadi merhatiin HP mulu? Ngapain sih? Gue lagi main game di HP Hesia gue nih. Gila, game-nya keren abis. Lumayan kan biar gak nervous. Ya gak, guys? Heboh minta. Levnya rusak lagi. Ya, berarti kita harus naik tangga darurat dong. Ya elah. Berarti teman-teman semua pada bantuin gue ya. Ya secara kan, gue bawa diri aja susah banget. Apalagi gue naik tangga begituan tuh. Ayo, Ryu, ntar telat. Iya, duluan. Mau jatuh. Ya, ayo. Sama lo, lo manusia bukan sih? Udah. Kita panggil satpam aja, biar ditangkap sekalian. Goblok, lepasin tangan gue! Enggak! Satpam! Diam lo! Lepasin tangan! Diam, jangan salah! Diam! Ah, gini pak, ini cewek dengan sengaja ngelempar kelereng di tengah darurat pak. Dan hampir nyakitin teman saya pak, tangkap dia pak. Enggak pak, mereka bohong. Jangan percaya mereka pak, saya nggak mungkin ngelakuin itu pak. Banyak saksinya pak. Iya pak. Kami salah satunya pak, tangkap dia pak. Udah pak, tangkap aja pak. Borgol pak sekalian pak. Belum dia kabur pak. Cara! Enggak, Pak. Dengar dulu penjelasan saya, Pak. Udah, Pak. Hormat. Diam lo! Ada kemana sih? Hello? Lo denger gak sih gue ngomong apa? Iya, gue denger. Ayo ikut!
Vito sama Cinta mana sih? Katanya mau dateng. Kiki! Tadi aku nyariin kamu. Kenapa? Semuanya baik-baik aja kan? Baik-baik aja, aman-aman aja kok. Kenapa? Tapi kok kamu... Aku juga baik-baik aja. Aku cuma lagi nungguin Vito, katanya dia mau datang ke sini soalnya. Vito. Mbak, maaf, Mbak. Iya, Mas. Personil band yang tadi ada di sini pada kemana ya, Mbak? Band yang mana ya? Band yang mau tampil. Oh, band yang mau tampil itu. Mereka udah keluar dan mungkin sekarang mereka lagi di belakang panggung karena siap-siap mau tampil. Iya udah, makasih ya, Mbak. Wait, tunggu kemana sih, risih banget loh. Udah ikut aja. Ya Allah, tolong berikan kita kemampuan. Tolong lancarkan hari ini. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik. Amin. 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 Oke. Oke. Ya, dan sekarang untuk band pembuka kita kali ini, langsung aja kita panggil. Inilah dia, Naki Band! Sukses! Nada cinta. Nada cinta. Sukses. Naik ke atas panggung.
bersamamu aku lewati waktu menikmati canda hadapi segala duka. Kemana kau pergi? Di situ ku ada, karena hanya padamu pandanganku tertuju. Katakan, katakan padaku bahwa kau sungguh, sungguh karena dirimu yang mengubahkan gelap menjadi terang. Hanya dirimu yang memiliki hatiku. Mana kau pergi? Di situ ku ada, karena hanya padamu pandanganku tertuju. Katakan, katakan padaku bahwa kau sungguh, sungguh. Janganlah kau pergi tanpamu ku tak bisa, karena dirimu yang mengubahkan gelap menjadi terang. Hanya dirimu, hanya dirimu yang ya, aku masih hidup. Memiliki hatiku, karena dirimu yang mengubahkan gelap menjadi terang. Hanya dirimu, hanya dirimu yang memiliki hatiku. Menjadi nada cintaku.
jadi satu cerita yang tak bisa dilupakan. Ku tak takut pada dunia saat kau bersamaku. Senyumanmu bangkitkan jiwaku saat diriku lemah. Apalah jadinya diriku tanpa jiwaku saat diriku lemah. Apalah jadinya diriku tanpamu. Kamulah yang membuat diriku berarti. Pesawat keberangkatan ke Australia itu jam berapa ya? Sudah berangkat 5 menit yang lalu. Sekarang waktunya aku dapetin cinta aku. Jaya cinta, kita semua di sini dukung kamu. Eh cinta, kamu jangan nyerah ya. Pak, tolong Bapak jangan pergi. Bapak harus tetap tinggal di sini. Saya mohon sama Bapak. Enggak, Anggun. Saya akan tetap pergi. Saya tahu, Pak. Bapak sayang banget sama dia. Tapi harusnya Bapak berusaha dong buat dapetin dia. Bapak nggak boleh nyerah. Saya mohon sama Bapak. Enggak, Anggun. Udah nggak ada yang bisa diperjuangin lagi. Udah nggak ada yang tersisa lagi. Cinta yang ada di hati aku, dia sudah pergi. Cinta yang itu sudah pergi, Anggun. Saya permisi. Kan lupa.
maaf Mbak, sudah pergi ke airport. Marvin udah pergi ke airport. Aku harus kejar dia. Tapi aku gak mungkin naik mobil. Jam segini kan pasti bakalan macet banget. Ya, aku harus naik motor. Naik motor. Tapi gimana cara dapat motor? Sayangku, sayangku, kau membuatku gila. Semua kelakuanmu membuatku kecewa. Apakah kau mengerti apa yang ku rasa? Lihat, ku dengar, bagaikan alunan nada. Lihat, ku dengar, bagaikan sentuhan rasa. Dekat cantikku, senandungkan nada cinta. Pesawat keberangkatan ke Australia itu jam berapa ya? Sudah berangkat 5 menit yang lalu. Terus yang berikutnya, maksudnya next flight-nya jam apa? Oh, petang pukul 7. Adik nggak tahu apa? Iya, makasih. Ya. Kau bilang kau mencinta, tapi kau tinggalkan. Kau bilang kau mencinta, tapi kau lupakan diriku sendiri. Seperti kau tak pernah ada, diriku sendiri. Dapatkah dirimu jalani cinta yang telah kita bina bersama? Dapatkah dirimu jalani semua apa yang ku rasakan saat ini? Si kamu harus pergi. Alangkah sakitnya hati. Ku mau minta maaf sama kamu. Kau telah mengingkari. Dan aku udah ingat semuanya sekarang. Alangkah pedihnya hati ini. Cinta tapi melukai. Bapak tahu, motor ini adalah motor kenangan saya yang paling berharga, Pak. Jadi nggak ada seorang pun yang boleh nyentuh motor ini selain saya dan pemiliknya. Sekarang lihat, tangan Bapak udah ngotorin motor ini. Dengar dulu penjelasan saya, Pak. Saya nggak perlu ya penjelasan Bapak. Da 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 da
nada cinta. Nada cinta. Dengar dulu penjelasan saya, Pak. Saya nggak perlu ya penjelasan Bapak. Ini kamu sayang. Iya, ini aku cinta. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu jadi pergi? Karena kamu. Kalau aku udah ingat sama kamu lagi. Sebenarnya sebelum naik pesawat aku sadar kalau aku nggak bisa jauh dari kamu. Aku cinta banget sama kamu. Meskipun kamu bukan cinta yang dulu lagi. Tapi buat aku ngeliatin kamu tiap hari aja itu udah bikin aku bahagia tau.
Inilah waktunya untukku. Cinta itu datang padaku. Mengapa aku harus ragu? Hidup ini terlalu singkat. Oh, kita takkan pernah tahu jika waktu kita kan berakhir. Dan bila saatnya telah tiba,